Malam-malam. Bosan. Perkenalkan nama saya Mevita. Juli 2015 saya divonis kanker payudara stadium 4 oleh dokter dan sudah menjalar ke seluruh tulang belakang yang mengakibatkan saya sulit berjalan alias lumpuh. Dokter pun sudah rekaman dengan penyakit saya. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan pengobatan alternatif selama 1,5 tahun di berbagai tempat dan tidak ada hasilnya. Juli 24 2015, saya berangkat ke Malaysia untuk melakukan pengobatan. Tetapi sebelum berangkat, saya beberapa kali diterapi oleh Aisyoli dan terapinya dilakukan di rumah. Dulu sebelum diterapi, jangankan jalan, tidur pun selalu kesakitan. Tetapi setelah diterapi, saya dapat melakukan perjalanan dari Jember, Surabaya dan sampai ke Penang dengan tidak merasa sakit. Baru setelah sampai di Penang, sakitnya mulai kambuh lagi. Saya melakukan pengobatan di Penang selama 1 tahun. Setiap 3 minggu saya balik ke Penang. Setelah saya pulang ke Indonesia, Aisyoli selalu menerapi saya setiap hari, hampir setiap hari. Setelah berjalan 4 bulan, dokter bingung, kok saya secepat itu bisa jalan dan kadar kanker saya yang tadinya 86 turun sampai sekarang tinggal 15. Saya tidak percaya. Ini karena apa? Terus suami saya bilang, perasaan kita tidak pernah melakukan pengobatan apa-apa. Cuman yang kita lakukan cuman medis sama di longofitologi. Oh, berarti kita karena diterapi kanker saya bisa turun secepat itu. Sampai sekarang hampir setahun saya sudah sehat dan berhenti ke Penang, nggak ke Penang lagi. Saya melakukan medis di Jember. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Turki yang membuat saya semakin sehat. Terima kasih.